Bantu je lah. Kak, kami nak ambil gambar akak boleh tak? Okey. Lawannya dia ni. Aduh, hari-hari tengok akak buat konten semayang. Kalau lah aku pelawa macam dia, kan? Ya. Weh, terima kasih, Kak. Thank you. Kerajaan tu. Mesti laki aku lekat je dengan aku. Kan? Lawa kan? Tapi sis, you pun lawa juga sis. Cuma you bertudung. Apa kata you buka tudung you? You buka tudung you sis. Itulah. Aku ni lawa je tau. Tapi bila aku pakai tudung, kenapa aku nampak macam biasa-biasa je? Kan? Sis. Apa kata you cuba buka tudung you sis? I guarantee you lagi cantik daripada ni Lofa. You ingat tak zaman-zaman you free hair dulu? You satu post je dekat IG beribu like sis. Tapi sekarang ni, sejak you bertudung ni, nak dapat 100 like pun susah. Sis siap kena high like lagi. Macam mana? You, I rasa I macam nak free hair balik lah. Ha? I cakap I nak free hair balik. Ini bepek apa ni? Nak kenapa? I insecure lah. Dulu I cantik kot. Sekarang tengoklah, I tak cantik dah. You ni, saya cantik sangat nak tunjuk kat siapa? Sudahnya kat I juga kan? Selama ni I tengok you, okay lah, cantik je. Ya ke? Iya. Pernah ke I tipu you? Tak kisahlah you nak bertudung ke tak. Tapi sebenarnya I lagi suka kalau you bertudung. Yakinnya kamu suami kamu tidak memandang wanita lain? Eh bodoh. Laki kau ni tengah usah awet lain dengan tag sewek lain. Dia pernah kantoi kan dengan apa nama perempuan tu yang aku buat dia kena sambar peti tu? Ha, Maya. Maya. Kau pun tahu kan? Laki ni dia suka tengok perempuan yang seksi-seksi. Yang belah ha tu dah. Ha, lepas tu yang untuk montok. Apa betul ke tak payah jadi bodoh lah, Hawau? Kau bangang sangat pakai tudung tu kenapa? Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah dosaku, ya Allah. Kekuatkanlah iman aku untuk terus beristiqomah kepada kau. Jauhkanlah aku dari godaan iblis, ya Allah. Engkau lagi maha mengampun, lagi maha esa. Kepadamu sajalah tempat aku meminta, ya Allah. Kau tunggu kau. Aku akan cari jalan untuk goda engkau. Yang kalau boleh, kau terlanjang bokel. Tapi tertutup. Fatin? Ha? Ya?
I was your fans. Was? Yes. Oh. Uh-huh. I adore gila dengan you dulu. Like your body tu cantik gila. Like every dream body yang perempuan nak lah. Oh, thank you. So, now you still work out or buat konten lagi? Oh, I still buat konten lagi. Workout pun ye juga sebab yelah nak jaga badan kan. So, bila next posting you? Oh, I baru je post konten I semalam. Say what? I baru je post konten I semalam. Oh, yeah. Sorry. I tak sempat nak tengok. Yelah, you tahulah kadang-kadang kita ni busy. Ha, tak apa. And I think sejak you kahwin dengan Akmal kan, I dah lama lah tak tengok your content. Oh, you kenal Akmal? Yes, dia office mate I. Oh. And semua orang dekat office tu tahulah yang dia kahwin dengan influencer famous dulu. Oh. Anyway, content apa yang you buat sekarang? Content apa? Content apa? Jadi, kita haruslah sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Kenapa aku dah tak dapat job macam dulu eh? Kau tanya kenapa? Kau memang bodoh eh? Ha? Kau tak ada job sebab engkau nampak huduh bila bertudung. Siapa nak tengok benda yang bodoh sis? Tak ada. Kau kena tanggalkan tudung kau. Baru orang pandang kau. Kenapalah aku tak macam dulu eh? Dulu job aku banyak je. Sis, berapa kali I nak bagi tahu you sis? Yang ini semua angkara you bertutup ditutup sis. You kena buka tudung you. Dan bila orang dah pandang kau masa tu job masuk bersepah-sepah sis. Ni. Kau tengok ni. Kau rasa kenapa dia orang dapat job ni? Dia orang dapat job ni bukan sebab bakat bro. Dia orang bakat pun tak ada. Tapi dia orang dapat job ni sebab dia orang tunjukkan kebesaran dia orang. Di mana saya yakin anda juga mempunyai kebesaran yang anda boleh tayangkan. Dan bila kau dah tayangkan, kau dah tunjukkan, dah paparkan kebesaran kau, masa tu job masuk bersepah-sepah sis. Aku tak boleh buka tudung. Nanti apa pula orang kata nanti? Relaxlah sis. You tengok artis-artis kat luar sana tu. Dia orang relax je. Dia orang kata nak hijrah pakai tudung. Lepas tu tudung fly sis. Walaupun sebegitu, peminat mereka tetap mengidolakan mereka. Puji-puji. Sis, you so cantik. Ah, cantik. Puji macam tu sis. Dan kau akan kembali dapat banyak duit, kemasyhuran, dan kau akan dapat respect daripada orang sekeliling kau. Kau tengok tu. Aku rasa dia takkan tengok phone dia. Memang dia tengok kau je sis. Kau paparkan dengan kerap kebesaran kau tadi. Risaulah nanti orang luar cakap-cakap. Ish, tak boleh, tak boleh. Eh bengap. Kau fikir sangat apa orang cakap tu kenapa? Dia orang yang bagi kau makan ke bayar bil elektrik kau? Tak kan? So pedulikan apa dia orang nak cakap sis. You tak perlu jadi munafik sis. Be yourself. Kalau you tak nak buka tudung, I ada idea. Cikik-cikik. Boleh baca yang tu. Mantap si body dia. Padu baik body dia. Tu bukan Fatin ke? Haa, Fatin lah. Uish. Jom lah, sabas lah. Jom aku main kau. Hello. Hello. Ini Fatin Akilah ke, influencer kat IG? Oh, ya, saya. Kenapa tu? Oh, kami dari Bengkung Dara nak minta kalau puan sudi jadi duta produk kami. Sebab kami admire dengan body puan. Latest post puan pasal fitness body tu buat kami yakin pun dapat jadi inspirasi dekat wanita yang berkahwin dengan bertudung. Lagi-lagi untuk perempuan yang teringin ada badan yang macam anak dara. Okey, boleh. Later kita set meeting pasal ni eh. Okey, nanti saya akan WhatsApp puan ya untuk detail. Okey, thank you. You're welcome. Bye. Bye. Kan I dah cakap dekat you. Siapa kata pakai tudung tak boleh nak
style-style. You cuma kecikkan sikit je baju you, sis. Tapi macam penungganglah pula. Eh, sis. Chill, chill bro. Chill. Relax. Tak cerita dia sekarang ni, bukannya seorang je buat benda-benda macam ni tau. Bersepah lagi awek kat luar sana tu, yang pakai tudung, tapi pakai baju ketat-ketat. Cuma beza dia, bila you bertudung tapi pakai baju ketat-ketat ni, you akan lebih dipandang. You akan lebih diberikan perhatian. Sebab, you lebih mengiurkan kalau nak dibandingkan dengan influencer-influencer lain. You're back, babe! Come back is real. That's right. Come back is real. Yes! Aku dah berjaya buat kau berpakaian tapi bogel. You, awal balik? No. You yang awal balik. You tak kerja ke? Oh, I half day hari ni. Eh, you cantik ni. Wait. Apa ni? Oh, ni. Kan I half day hari ni. Half day hari ni pun sebab ada rehearsal dekat company I tu. Kita orang ada drama. Drama apa? You fikir bodoh ke? Bukan sekali tau you kantoi. Ni betul you. Memang company I bagi telefon you. Eh, you dah kenapa nak minta phone? Bagi jelah phone you. Eh, you tak trust memang I. Memang tak trust you pun. Kalau betul you tak salah, bagi jelah. Phone kan privacy, mana boleh suka hati je bagi. Bagi jelah kalau you betul tak salah. You sedap-sedap minta phone I. Kalau I minta phone you, you bagi ke? Eh, I tak pernah halang lagi telefon I, ambil lah. Eh, I tak pernah minta sebab I respect privacy you. And I tak pernah halang you untuk check phone I. Cakap je lah, Akmal. Benda dah kantor dah pun. Okay, fine. You want to know the truth? Yeah. Memang I ada affair dengan office mate I, Zafira. There you go. Puas. Why? I thought you kahwin dengan I sebab you sayangkan I. Ni apa, Akmal? Memanglah, I kahwin dengan you sebab I sayang you. But that was a few years before, not until when. Until what? Hey, you. Dengar sini ya. Kalau tak disebabkan rupa you ni, body you yang cantik ni, dan sebab you ada trend, you ada apa? Huh? I nak pandang you pandang apa? I kahwin dengan you sebab tu aje. Lepas kahwin, baik pula tiba-tiba nak jadi ustazah, bertutup habis. Eh, you sedar tak? You ni nampak macam minah kampung! Selekeh, tahu tak? Malu muka aku! So, kau ni jangan sekali-kali nak salahkan aku. Eh, kalau aku ada affair dengan perempuan mana-mana ke apa. Semua ni salah kau! Kan I dah cakap. Kalau kau stay berpakaian seksi dan kalau kau stay free hair, nari-nari sikit, gelik-gelik sikit buat konten, aku rasa suami kau ni mesti sayang gila dekat kau. Tapi kau degil. Acah-acah nak berubah lah. Bosannya. Kau tengok. You have lost everything. Tapi you kata you sayangkan ayah Akmal. Look. Macam ni lah eh. Apa kata kita lupakan je benda ni dan kita start balik dari awal. Okay? Tapi tak payahlah pakaian-pakaian macam ni. Kita start balik dari awal. I janji I akan sayang you seorang je and takkan sekali-kali menduakan you. Okay? I fed up lah dengan you. I dah fed up. Tapi kan, bro. Kira okey lah. Kau dapat juga dia, bro. Mula-mula memanglah pakai tudung, baju ketat-ketat. Tapi lama-lama nanti, kau terbangkanlah tudung dia. Tapi macam mana pun bro kan? Ikut kau lah. Yang penting aku dah berjaya rosakkan rumah tangga Haikal dan Maya. Sekarang ni tengkau. Hahaha.
Hey, you okay tak ni? I tak boleh cakap lah benda ni kat sini. Ni pasal Akmal eh. Macam mana ya, you tahu? Akmal tu kan satu office dengan I. Bukan I seorang je yang tahu. Orang lain pun semua dah tahulah. I tak tahulah. Sejak I kahwin ni, life I jadi boring. Maksud you? You dulu tahu kan I macam mana? Tapi lepas I kahwin ni kan, satu-satu hilang. Bayangkan eh, dulu kalau I jalan, orang akan pandang. Tapi sekarang, bila I dah pakai macam ni, orang tak pandang langsung. In fact, husband I pun dah tak pandang I lah. You, I tahu I kena dengar apa yang you nak luah sekarang ni. And you pun baru je kenal I. Tapi boleh I cakap something? Kenapa you nak cakap macam tu? You cakap sejak you bertudung ni, job makin dah tak ada. You tak terfikir ke? Yang bagi you rezeki ni adalah Allah. Bukan manusia, bukannya founder produk. You pakai tudung kerana Allah. Bukan sebab nak dapat validation manusia. Tapi I tak tahulah nak cakap apa sebab I pun tak ada dekat tempat you. Cuma I nak cakap yang kita ni hamba Allah. Bukannya hamba manusia. Let go. Kau tak payah dengar cakap ni. Dia simbang lah. Bukan dia yang bayar bil kau. Bukan dia bagi kau kerja. Kau kena cari duit dengan cara kau. Faham? Bro. You nak sembang pasal taubat tu. Gua lagi master bro. Taubat ni bila-bila boleh. Faham? Kau buat je hal. Kau buat hal hari-hari. Lepas tu nanti kau taubatlah. Bila sampai waktunya. Bila dah senja-senja esok. Oh, bro, aku tak habis cakap lagi lah. Eh, Amau. Kau dengar cakap sengit tu. Gigi dia pun tak repair lagi lah. Woi! Tapi kalau engkau bro, aku tak payah hasut kot. Sebab perangai kau pun dah macam syaitan dah. Dah kahwin, tapi tukar-tukar perempuan. Bakat macam ni lah yang kita cari. Barulah lelaki kat luar sana ramai perempuan. Buktikan kesaktian kau.